Yuta, ayo Kak Yuta. Ya, ayo Kak Yuta. Aduh, iya nih susah-susah. Ah. Aduh, berat sekali nih. Aku harus menang ini. Mana ya maksudku ya? Oh, Kak Yuta, ayo. Ah, masa kita aja enggak bisa, Kak Yuta. Waduh, tunggu dulu dong, Mio. Ini aku lagi usaha ini. Ini berat sekali ini. Aduh, ih. Jangan sampai aku kalah lagi. Aku sudah kalah terus. Kak Yuta, pasti bisa. Ini layangannya berat banget. Loh, ini Kak Yuta bikin sendiri ya layangan? Iya, ini aku bikin sendiri. Aku bisa bikin apa aja. Ini layangan yang ke-100 ini aku punya. Oh, banyak sekali, Kak Yuta. Terus, gimana itu? Iya, banyak banget ini. Aduh. Bentar-bentar itu tuh ada lagi tuh. Wah, ini. Yeay, menang. Yeay, ayo. Wah, sudah. Udah capek. Ya, Kak Yuta, masa kita udah capek? Itu tuh ada lagi, itu ada yang baru tuh. Nanti di sana. Ya, tunggu sebentar. Aduh, panas ini, di luar ini. Ya, bentar lagi juga. Nanti pasti mendung, hujan. Makanya, mumpung masih panas gini, kita main dulu, Kak. Aduh, kok bulat ini. Layangannya ini, aduh, aku pusing, muter-muter. Anginnya. Ah, apa sih tadi anak-anak suaranya apa ini? Berisik banget sih. Ah, siapa ya? Oh, Yuta Mio. Hei, Kak Sakura. Hei, Kak Sakura. Kalian ngapain? Main layangan? Iya, ini loh, Kak. Aku lagi perang-perangan ini kalau pakai layangan ini sama layangannya orang itu tuh yang itu tuh. Ah, kamu? Ya, Kak Yuta pasti bisa. Ah, sudah. Udah mau siang-siang ini, udah panas ini. Kalian nggak capek apa? Iya. Sebentar. Eh, kalian sudah dengar belum? Kalau ada ini perumahan baru. Namanya Kota Bikini Bottom. Wow. Hah, Bikini Bottom, Kak? Iya. Itu kan nama kotanya yang di film apa? SpongeBob. Iya, SpongeBob. Oh, iya benar. Iya, itu ada. Oh, yang benar, Kak? Iya, itu tuh yang kota ikan itu tuh baru dibangun di situ. Ah, jadi penasaran. Ada beneran aku mau, Kak. Gimana, Kak? Anterin aku, Kak. Aku mau lihat. Iya, Kak. Kita penasaran ini. Kak gitu ikut Kakak mau enggak? Iya. Sebentar, Kak. Aku turunin layangan dulu. Ayo, Kak Ita. Ada apa sih pada berisik di depan rumahku? Hei, Sakura. Mio, iya. Hai, Atake. Hai, iya. Iya, ini loh anak-anak ini loh main layangan. Terus rame banget ini, dia battle sama ini temennya itu tuh, tapi nggak tahu tuh layangannya siapa itu. Oh ya? Jadi gimana, Yuta? Menang apa kalah kamu main layangannya? Ah, aku sih menang terus, Kak. Oh, layanganku bagus, kan? Wah, hebat. Yuta menang terus main layangan. Iya dong. Ini aku bikin sendiri layangannya. Atake. Iya. Ini, anak-anak ini mau ini ikut aku ke kota baru yang perumahannya itu kayak namanya kota apa ya? Bikini Bottom. Kota Bikini Bottom? Maksudnya kota yang seperti di SpongeBob itu? Iya. Emang ada Sakura di sini? Nah itu aku baru dengar katanya ada, tapi aku tahu kayaknya tempatnya. Kamu mau ikut juga? Oh kayak... mau Sakura? Ya udah, ayo kita bareng-bareng pakai mobilku aja yuk. Oh iya. Ayo sini naik mobil yuk. Makanan ini, Kak. Seharusnya kita bawa sih. Kalau ada di yang jual di depan aja kita beli. Oh, aku mau ini. Aku mau sempol. Ayo kita berangkat. Oke. Yeay, jalan-jalan. Aduh, Kak. Tapi, Kak. Tenang. Aku mahir kok mengendari mobilnya. Iya, pelan-pelan aja ya, Take. Iya. Ih, kalau ada SpongeBob, kalau nggak ada gimana? Ya, aku cuma foto-foto rumahnya aja, ah. Iya, mending gitu aja. Bos, kak,
di sana ada Patrick nggak ya? Suaranya kan sama kayak aku. Hah? Yuta, kalau suaranya sama kan kamu nanti jadi Patrick. Oh iya, kamu bawa bekal apa? Aku bawa bekal ini kak. Apa ya enaknya ya, pizza. Itu aja ya, nanti belinya pizza di sana aja. Oke. Kalau Mio mau apa? Kalau Mio mau ini, apa ya, burger. Oh, burger. Iya kak. Kalau Ataki mau apa ya? Aku mau terserah deh, pokoknya makan nanti. Oke. Di sini ya, jangan-jangan rumahnya ya? Iya kayaknya. Coba kita lihat. Coba kita turun deh. Kita cek lokasi langsung jalan. Oke. Kayaknya iya ini. Wah. Iya betul-betul di sini tempatnya. Wah iya betul-betul. Wah bagus sekali. Ayo kesini kalian. Iya tunggu ini Mio sama Yuta ini kenapa ini di dalam? Kak jangan ditinggal aku kak. Apaan sih kamu? Iya aku nggak bisa turun sendiri. Ayo sini. Wah yeay asik. Ya yeah, asik. Yuta Mio ini nih. Ada kan? Oh iya kak, betul, bagus. Ini apa ini Kel? Oh ini pasti punyanya ini nih. Siapa namanya? Siapa ya? Kok lupa? Ini loh, musuhnya si Tuan Crab. Plankton. Aduh iya aku lupa. Wah bagus ya. Iya ini rumahnya Sandy. Wah. Iya bagus banget rumahnya, rumah kaca ya ini ya. Iya, tapi ada di daratan ya, berarti kota Bikini Bottom itu. Kok bisa ya, padahal mereka nggak bisa nafas loh di daratan. Hanya itu, tapi lucu ya, ternyata rumah aslinya. Iya kak, itu Patrick itu. Oh, ini siapa ini? Mana ya, Patrick? Itu, di situ Yuta. Wah, itu kesukaan aku tuh Patrick. Kamu Patricknya ada nggak ya? Nggak ada lah kak. Tok. Patrick ada. Patrick. Wah, kali ini kamu kurang beruntung Yuta, nggak ada Patricknya. Apa-apa lanjut aja. Kita ke sebelahnya, ke tetangganya Patrick. Siapa ini? Wah, Squidward. Rumah batu. Rumah apa sih ini? Lupa. Apa ya? Oh, nggak ada orangnya juga. Nah, ini dia. Hey, ini aku suka. SpongeBob, rumah nanas. Iya. Kamu bisa foto-foto di sini. Mio, Yuta, foto-foto rumahnya aja. Enak nih aku bisa kasih tahu ke teman-teman. Iya, aku bisa pamer ke teman-teman gue kalau aku sudah pernah ke sini. Wah, bagus ya. Iya. Mana ya ikannya? Nggak ada, Kak Yuta. Aku jadi lapar, Sakura. Ayo kita makan di Krusty Krab yuk. Oh iya, mana Krusty Krab-nya ya? Nggak tahu, Sakura di mana. Itu depan Sakura, Krusty Krab. Oh iya. Wah, ada Tuan Krabnya nggak ya? Aduh, semoga aja ada, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, wis. Enak nih. Aku pesen apa ya? Wah, ini. Jangan-jangan dikunci juga Sakura ini. Oh, kebuka, tapi kok kosong Sakura? Sepi banget. Wah, aku pengen makan padahal udah lapar nih perutku. Iya, Kak Sakura. Aduh, gimana ya? Nggak apa-apa deh. Udah untung kita bisa masuk, tapi sepi. Nggak apa-apa. Terus, nah itu Cempaket. Oh, Cempaket ini ya, yang nggak enak itu ya, yang punyanya Plankton. Iya kali ya, bisa masuk nggak ya? Sayangnya nggak bisa. Nggak bisa. Bagus semua ini. Ini kayaknya tempat wisatanya bakalan ramai kalau banyak yang tahu karena ini baru sih. Iya betul Sakura. Itu ada ubur-ubur Sakura. Ayo kita ke sana Sakura. Mana Taki? Wah iya. Iya kak ada ubur-ubur itu. Wah beneran ada ubur-uburnya. Ayo kita tangkap ubur-uburnya. Tapi awas ketetrum lo ya. Iya awas ketetrum kak.
beku sekali kayak jamur. Wah, bagusnya transparan. Ih, bagusnya. Bisa dipegang nggak ya? Ah, nggak bisa. Waduh, iya. Capek ya. Habis ini ngapain ini? Sudah selesai, kalian sudah puas Yuta Mio? Sudah sih kak. Sudah kak, sudah. Iya, aku juga sudah. Udah lapar juga ini. Iya kak Sakura, tapi makasih ya kak sudah diantarin ke sini. Iya kak, makasih ya kak ya. Iya, sama-sama Yuta Mio. Oke, mau makan di mana nih kita? Oke, itu aja deh. Teman-teman, udah dulu ya. Kita semua lapar. Sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.